Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya di channel Angga Triansa. Hari ini saya akan kembali membuat tutorial atau cara ya memasangkan ini nih steker ya, steker colokan dengan kabel nih guys. Di video sebelumnya saya membuat ini nih ya, kabel ke tempat colokannya ya, yang 4 lubang. Nih udah selesai, tinggal stekernya nih guys ke sini ya. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe channel YouTube saya, agar saya nanti akan membuat video yang bermanfaat lagi ya guys ya. Oke, pertama-tama nih guys, saya akan ngebuka ini ya, ngebuka steker merek Broco nih guys. Oke, ngebukanya cuma satu ya guys ya. Nih, cuma satu nih ya. Satu, ngebukanya gimana? Ngebukanya tinggal dicolok aja guys. Colok, cus. Tuh ya, terbuka ya. Terbuka. Oke. Ini tetap ada tiga ya. Nih, ada buat kabel negatif dan positif, ini buat ardo ya. Ini buat penahannya guys, penahan kabelnya supaya tidak ketarik guys. Jadi ketarik tuh nggak ketarik ininya, jadi ininya yang ditahan. Oke, ini saya sudah buatkan ya. Nih, tiga kabel merek Eterna ya, dengan tiga warna ini ya. Ini negatif positif, ini kabel ardonya ya. Jadi nanti dipasang ke masing-masing guys. Oke, sebelumnya ini jangan lupa guys, ini dimasukin dulu ke sini nih, si kabelnya ya, si tempat colokannya, karena nanti nggak bisa lagi guys. Nih ini, jadi jangan lupa aja. Oke, ini kita buang ke sini ya. Ini kita langsung saja dibuka dulu ya ininya nih, buat kabelnya dibuka. Oke, kita simpen ya. Kita simpen lagi. Nih, simpen lagi, kita simpen di sini. Oke, ini kita langsung buka aja guys semua. Ini yang ardenya ya, kita buka. Oke, yang ininya kita apa, perlonggar ya. Oke, ini sudah dilonggarkan, udah dibuka. Sekarang coba kita kabel ini dulu ya, yang negatif positifnya dulu. Yang biru kita masukkan, langsung dikencengkan ya. Kencang ya, pastikan kencang supaya aman guys. Sekarang yang merah juga kita kencangkan. Oke, sudah tinggal yang ardenya nih. Ardenya kan karena nggak ada bolongnya guys, jadi dibuat kayak U ya. Nih U. Set, kita masukkan ke sini. Oh, U-nya kurang ini ya. Nah, ini itu ya. Gini lihat. Ya. Kita tinggal masukkan ke tempatnya. Oh, jatuh lagi guys. Kita langsung aja masukkan ke tempatnya guys. Nanti juga kabelnya, yang penting ini ini ya guys ya, tersambung. Oke, kita perdekat nih supaya kelihatan. Nih,
Duh, jatuh. Ini video nggak akan saya skip, nggak akan dipercepat. Ini jadi natural, guys. Ini berapa menit sih untuk membuat kayak gini tuh? Memasang gini tuh. Magnetnya kita per ini dulu, pakai tang ini aja nih, guys. Ya, hujan lagi. Hujan, guys. Dan lebih kecil dulu. Di ini supaya pas. Nah, sip. Kita jadiin lagi obeng pas. Oke, sudah selesai, guys. Nih, ini sudah selesai. Langsung ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Jadi, kita pastikan juga dikencangin lagi. Sip. Oke, sudah dikencangkan. Ini jangan lupa ininya nih, set, guys. Supaya tidak kabelnya itu tidak ini, guys. Tidak ketarik ya. Jadi yang ketarik itu nanti ini ketahan, guys. Sip. Sip. Nih, sudah, guys. Tinggal dimasukkan saja. Ini sheet ini masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini. Tuts. Selesai ya. Selesai itu, guys. Ini tinggal dibaut. Dikencangkan juga. Ah, aduh. Sakit nih tangan saya nih. Lumayan tuh. Oke, sudah selesai. Kita sekarang mau coba nih, guys. Ini tadi yang video sebelumnya ini ya. Masang ini belum coba karena emang belum ini. Sekarang ini sudah terpasang. Saya mau coba ini harus bisa nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang panjang kabelnya 10 meter, guys. Kita akan colokkan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita coba dengan lampu ini ya, guys. Oh, nyala, guys. Berarti bisa ya. Yang ini bisa. Yang ini bisa. Yang ini bisa. Yang ini bisa. Oke, jadi bisa semua ya, guys ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin video kali ini selesai ya, guys ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe channel YouTube saya agar saya tetap semangat dalam memberikan video tutorial cara pemasangan ataupun apa yang bermanfaat. Oke. Dadah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.